Ya, revitalisasi trotoar umumnya dilengkapi dengan barisan guiding block berwarna kuning sebagai jalur penyandang disabilitas. Namun di Cengkareng, Jakarta Barat, guiding block justru dipasang di jalur yang bersinggungan langsung dengan kendaraan bermotor. Inilah barisan guiding block berwarna kuning yang seharusnya menjadi jalur lintasan penyandang disabilitas. Namun apa jadinya jika alat penuntun khusus sepanjang 300 meter ini dipasang di jalur yang bersinggungan langsung dengan kendaraan bermotor? Membahayakan pasti. Inilah hasil karya petugas suku dinas perumahan pemerintah kota Jakarta Barat yang berada di Jalan Karya Bakti, RT 24, RW 16, kawasan Cengkareng. Menurut ketua RT setempat, jalur kuning ini dipasang sejak 3 hari lalu bersamaan dengan perbaikan jalan. Begitu ini dipasang kelurahan, langsung dipasang media sendiri, gitu. Tidak melibatkan warga. Sementara kepala proyek pemasangan tak sepenuhnya paham lokasi ideal penempatan jalur kuning yang diakuinya memang tidak sesuai perencanaan awal itu. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.